Hari ini Ketua DPP PDI Perjuangan memulai safari politiknya nih Bang. Kebetulan perdana menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Bang. Kita Ya. mau tahu nih, menurut Bang Willy nih, adakah makna tertentu di balik kedatangan Puan Maharani ke Nasdem Bang? Dan itu menjadi langkah perdananya dia Bang. Dari kacamata politik Bang Willy. Ya tentu sangat terhormat sekali Nasdem ya. Dan itu mengkonfirmasi hubungan historis Nasdem dengan PDI Perjuangan itu sangat baik sekali, sangat terjaga sekali ya. Pertama, ketika awal-awal Nasdem berdiri itu partai yang disambangi adalah PDI Perjuangan oleh Pak Surya Paloh mengajak kami semua bersilaturahim ke Bu Mega. Waktu itu ada Mbak Puan juga ya. Itu di 2011. Jadi proses ikatan historis, emosional, dan ideologis sekaligus itu menjadi berbaur, menjadi satu padu bagaimana pertemuan itu membuncah ya. Jadi pertemuan tadi memecahkan teka-teki yang selama ini orang goreng, bahasanya terjadi keretakan, terjadi ke renggangan, itu enggak terbukti ya. Jadi Mbak Puan dengan Pak Surya Paloh itu punya tidak hanya hubungan kepartaian, tadi disampaikan oleh Mbak Puan ya, saya ke Gondangdia ini bukan hanya faktor kepartaian, tapi juga faktor emosional, bernostalgia, Pak Surya om saya gitu ya, punya hubungan yang baik baik dengan bapak saya almarhum ataupun dengan mama saya Bu Megawati, mereka sama-sama memiliki perjuangan yang panjang gitu ya. Nah, modalitas itulah yang sangat kuat untuk kemudian membangun sebuah proses kerjasama politik ke depan ya. Ini yang menjadi suatu kekuatan dari dua belah pihak gitu.